Oke, selamat siang semuanya. Siang, Miss. 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 Ya. Thank you. Mungkin bisa mulai ya. Sudah kelihatan tidak apa namanya dokumen di layarnya? Belum. Jadi sebelum saya memulai untuk hari ini, saya ingin menjelaskan bahwa hold on. Jadi begini ya, untuk kelas ini karena untuk menghindari saya minta tolong untuk yang apa namanya untuk yang apa namanya mikrofonnya tolong dimatikan dulu ya. Alright, thank you very much. Okay, kelas ini itu direkam, jadi buat yang akan komplain tentang kehadirannya whatsoever itu bentuknya, Anda akan susah kalau merasa datang kemudian ternyata tidak datang karena kelas ini direkam dan ada bukti faktualnya bahwa yang datang betul-betul present, kemudian yang tidak datang harus bisa memiliki justifikasi bahwa saya tidak bisa mengikuti kelas karena alasan tertentu. Having said that, Anda juga kalau ingin melihat kontennya bisa kemudian di putar ulang kembali di YouTube ya. Jadi untuk mereview kembali kelas yang sudah dilakukan, silakan akan saya berikan linknya nanti di Google Class. Jadi untuk yang sudah mengambil mata kuliah atau mengambil mata kuliah GPE atau Global Political Economy, jadi seharusnya sudah familiar dengan model di kelas saya. Baik, untuk to make it fast, saya akan masuk kepada penjelasan tentang silabus mata kuliah bisnis dan politik. Namun sebelum itu, apakah sudah kelihatan di ininya? Sudah kelihatan di tampilan monitor? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, okay, thank you. Jadi, mata kuliah bisnis dan politik ini, itu 3 SKS. Apa sih yang dipelajari dalam bisnis dan politik? Jadi, to be honest, itu ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melihat pola relasi antara bisnis. Jadi, ada dua hal yang mungkin harus Anda pahami terlebih dahulu, bahwa ada perbedaan substansial antara bisnis dan ekonomi. Nah, bisnis itu dia lebih kepada arah perusahaan. Jadi, bisnis itu dia lebih operating kepada how basically the corporation, the company works. Ya. Jadi, bagaimana bisnis atau korporasi itu bekerja.
kalau kita berbicara tentang ekonomi, maka kita lebih berbicara kepada hal yang sangat makro. Jadi sifatnya dia nasional. Nah, itu akan saya jelaskan di pembahasan di minggu depan. Nah, untuk mata kuliah bisnis dan politik, yang kita pelajari adalah how the basically corporation itu bekerja ya, bagaimana korporasi itu tersebut menjalankan bisnisnya. Kalau Anda sebagai orang politik itu, Anda kan belajar tentang hubungan internasional, belajar tentang teori politik, belajar tentang ekonomi, jadi menjadi seorang mahasiswa hubungan internasional tidak hanya belajar tentang bagaimana pola relasi hubungan antar negara, tetapi juga melihat faktor-faktor seperti misalnya ekonomi, bisnis, dan keterkaitan antara komponen-komponen tersebut. Nah, Anda kan sudah belajar pengantar ilmu politik ya, kemudian pengantar ilmu ekonomi politik, kemudian belajar pola relasi antara negara, pasar, dan masyarakat. Nah, pasar inilah yang kemudian direpresentasikan sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha ini juga termasuk pada orang yang membeli dari hasil usaha tersebut. Nah, di mata kuliah bisnis dan politik ini, diharapkan mahasiswa itu memahami konsep secara luas bisnis dan politik. Jadi, pola relasi bisnis dan politik itu seperti apa? Jadi kan saya jelaskan bahwa untuk memahami dua kelas ini ada dua pendekatan yang bisa Anda lakukan atau bisa ditempuh untuk memahami pola relasi ini. Pertama adalah melihatnya dalam skema power relations atau hubungan kekuatan ya antar satu variabel. Anggaplah misalnya kalau negara itu variabel atau politik itu represent the power of the variable dan kemudian bisnis itu adalah entity power yang berbeda. Itu bisa dipahami dalam pola seperti itu. Kemudian bisa juga kita memahaminya itu dalam satu entity saja. Jadi melihat bagaimana bisnis itu sebenarnya beroperasi. Sebagai anak hubungan internasional yang berada di domain ilmu hubungan apa ilmu politik, political science, maka biasanya itu ada tiga syarat yang harus terpenuhi seseorang kandidat apabila dia ingin jadi seorang politisi. Salah satunya mungkin adalah yang pertama adalah kemampuan ya. Jadi seseorang itu harus punya kemampuan. You have intellectual capability, punya skill. Kemudian yang kedua, Anda harus punya uang atau modal, kapital. Dan yang ketiga adalah Anda harus punya jaringan. Jadi ketiga orang ini, kalau Anda lihat dalam politik Indonesia, dan politik dimanapun, di negara manapun, itu biasanya tiga entitas ini melekat pada aktor politik atau politisi. Kalau tidak ada salah satu variabel ini, biasanya dia akan struggling untuk menuju kekuasaan. Itu sama kalau Anda lihat kenapa misalnya pola politik di Indonesia itu hanya dikuasai oleh beberapa orang karena hanya beberapa orang inilah yang memiliki tiga komponen tersebut, memiliki kemampuan, memiliki intelektual ya, kemudian memiliki massa, kemudian memiliki uang. Jadi tiga ini harus mereka punya. Kita bisa membahasnya nanti ke sana, namun saya pikir untuk pendetailan tentang itu sebenarnya hakikatnya bisa kita masukkan di pendekatan global political economy juga. Nah, untuk itu saya ingin mengarahkan kelas ini lebih kepada bagaimana sebenarnya kalian atau mahasiswa itu memahami konseptual bisnis itu seperti apa. Mungkin dari beberapa dari kalian termasuk orang yang memiliki usaha sendiri atau mungkin orang yang berada dalam lingkup keluarga yang pengusaha. Itu akan lebih membantu. Itu akan lebih membantu untuk memahami mata kuliah ini secara lebih baik ya. Oke. Oleh karena itu, kelas ini akan saya drive untuk kalian benar-benar memahami prinsip bisnis itu seperti apa. Jadi, anggaplah bahwa Anda pelaku usaha yang ingin memiliki plan bisnis dan bagaimana bisnis itu bisa berjalan.
beberapa pertanyaan dari semester lalu ada angkatan lalu mengatakan bahwa kok kita belajar pure business. Kenapa kita nggak belajar tentang esensi politik? Kalau untuk menjawab pertanyaan itu, jawaban saya adalah kalian tidak akan mungkin bisa memahami politik itu seperti apa kalau kalian tidak memiliki kemampuan micromanaging. Micromanaging dalam artian kalian tidak bisa memahami bagaimana satu perusahaan itu bekerja. Let's say misalnya Anda pengambil kebijakan ya, pembuat kebijakan. Misalnya Anda duduk di pemerintahan, ya berarti Anda anggaplah Anda ada seorang birokrat dan seorang politisi. Kemudian Anda ingin memahami sudut pandang pengusaha, let's say Gojek misalnya. Anda kemudian dituntut untuk membuat kebijakan bagaimana mengatur kontribusi Gojek terhadap pembangunan negara. Tapi pada esensinya karena kalian tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana perusahaan itu bekerja, berarti Anda sebenarnya tidak mengetahui bagaimana engine, how basically perusahaan itu ultimate goal-nya seperti apa. Isinya seperti apa, maka Anda mungkin akan kesusahan untuk mengambil kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, sangat penting buat mahasiswa itu mengetahui apa yang dimaksud dengan politik, apa yang dimaksud dengan ekonomi, dan apa yang disebut dengan bisnis. Ingat, bisnis itu dia refers to very micro, dia refers to korporasi, sedangkan ekonomi itu refers to kepada hal yang cukup makro. Nah, mata kuliah ini saya harapkan bisa membuat mahasiswa itu bisa berpikir sebagai seorang manajer. Jadi Anda selain disibukkan membuat esai, Anda harus bisa menjadi seorang pemimpin yang satu hari nanti itu bisa membuat keputusan dan melihat data ya. Kemudian dalam perspektif political business itu akan membantu sebenarnya mahasiswa itu untuk memiliki entrepreneurship skill. Jadi ada jiwa kewirausahaan lah yang Anda punya. Jadi kan tidak menutup kemungkinan kalian ada yang menjadi pengusaha nanti, ada yang mungkin yang terjun di politik, kemudian ada yang bekerja di belakang meja sebagai kalau kakak senior kalian yang sudah bekerja di perusahaan itu budak korporasi namanya. Ya mungkin ada, kita tidak bisa mengetahui ya, belum bisa mengetahui akan seperti apa masa depan kalian, tapi saya harap dengan mata kuliah ini akan memberikan ilmu pengetahuan yang satu hari nanti itu bermanfaat buat kalian, terutama yang ingin terjun di korporasi, bekerja di korporasi, dan buat kalian yang ingin menjadi bagian dari pemerintah untuk membuat kebijakan. Jadi kalau kalian ada dari kalian yang mengambil public policy, saya pikir ini cukup bermanfaat buat kalian nantinya. Kemudian, objektif dari mata kuliah ini adalah untuk membangun pemahaman mendalam oleh mahasiswa yang menggabungkan dua core subjek, yaitu bisnis dan politik. Nah, di mata kuliah ini itu akan saya berikan pendekatan teoritis. Mungkin Anda berpikir, wah teori lagi. Ya, tapi Anda butuh teori untuk memahami skema bisnis itu seperti apa. Kemudian secara teori saya berikan, secara praktek Anda yang mempraktekkan teori tersebut. Jadi saya hanya sebagai guide yang memaparkan teorinya seperti ini, seharusnya seperti ini, resepnya seperti ini. Nah, yang menjalankan itu adalah kalian. Kemudian method of instruction-nya itu seperti apa dalam kelas? Nah, kamu ada di saya bagi menjadi tiga. Pertama adalah yang disebut dengan general lecture. Jadi saya akan menerangkan kepada kalian teorinya seperti apa. Kemudian ada role play dan discussion. Role play itu Anda yang akan mengerjakan beberapa project. Nanti akan saya jelaskan projectnya seperti apa. Oke, untuk attendance sama seperti kelas sebelumnya, silahkan silahkan Anda datang, even though ya,
apa university itu kan memberikan kebebasan 3 kali untuk tidak masuk kuliah. Jadi saya berharap Anda datang di kelas online virtualnya. Kalau misalnya ada kelas yang bertabrakan, silahkan Anda menonton ulang rekamannya untuk membantu kalian untuk belajar. Tapi saya berharap bahwa kalian betul-betul belajar ya, bukan maksudnya ada yang menyalakan kemudian ikut tapi ternyata tidur ya. I mean like you can do it lah. I mean you have own strategy to basically hiding ya. But honestly saya benar-benar berharap bahwa you can get something lah, bisa mendapatkan setidaknya hal yang bermanfaat dari kelas ini. Kemudian sekarang assessment-nya. Assessment-nya itu ada 3, ada yang disebut dengan mid-test, ada yang disebut dengan final test, kemudian ada yang disebut presentation dan project. The good news for you, tidak ada esai di kelas ini. Which is mungkin membuat kalian merasa lebih easier. Karena di mengambil kelas GPA sudah harus mengerjakan esai. Jadi di kelas ini tuh tidak ada esai. The good news also, sebenarnya nggak ada ujian. Tidak ada ujian tertulis. Jadi mid-test dan final test itu tidak ada ujian tertulis dan tidak ada ujian verbal. The bad news adalah isi dari apa mekanisme penilaian kelas ini adalah sistemnya group project. Jadi Anda harus mencari anggota tim itu maksimal 7 orang yang saya bebaskan Anda untuk memilih siapapun yang Anda merasa nyaman untuk bekerja dengan mereka. Bad news-nya adalah tidak semua orang itu memiliki work ethic yang sama. Anda akan mendapatkan mungkin anggota yang free rider, yang dia hanya ya saja tidak mau melakukan apa-apa, tetapi nilainya sama. Nah, itu akan saya coba mitigasi atau cegah dengan siapapun group leader dari kelompok itu bisa ke saya kemudian mengkomplain bahwa anggotanya ini dia tidak bekerja dengan baik, maka saya yang akan menjustifikasi nilainya. Jadi, meskipun Anda satu kelompok, tidak mesti bahwa Anda akan mendapatkan nilai yang sama dengan kelompok Anda, karena itu tergantung dari penilaian anggota tim yang lain. Nah, untuk itu, mid-test dan final test ini, dia sifatnya akan group project. Group project itu dipresentasikan. Nanti akan saya berikan skema projectnya itu seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Miss, mau tanya. Yeah. Silakan, Jonathan. Kira-kira grup proyeknya itu kayak gimana ya, Miss? Mekanismenya. Oke. Okay. Untuk grup proyek itu nanti akan saya jelaskan ya setelah saya jelaskan material readingnya seperti apa. Oke, okay, untuk kalau nggak ada lagi, saya lanjutkan ya. Saya jelaskan dulu material readingnya seperti apa, kemudian saya jelaskan itu projectnya, grup projectnya seperti apa. Ini temannya ada yang baru masuk. Bingungkan saya. Oke, okay, alright. So, reading materialnya itu, saya sifatnya terbuka ya. So basically Anda boleh membaca materi apapun yang related dengan mata kuliah ini. Dan saya akan sangat berterima kasih sekali kalau kalian aktif untuk membaca sehingga pengetahuannya itu bersifat 2 arah, bukan dari saya saja, tapi Anda juga bisa kemudian mengajari saya, menambahkan ilmu saya mengenai informasi yang mungkin
saya tidak ketahui atau kurang menguasai. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal yang Anda ketahui dan saya tidak terlalu mengetahui tentang subjek tersebut. Nah, saya lebih menyukai kalau misalnya ada feedback atau tip-tap ya antara dosen dengan mahasiswa. Jadi saya selalu ingin memposisikan bahwa saya bukanlah orang yang mengetahui semuanya. Jadi kalau Anda ke saya itu jangan berpikir bahwa Amy ini adalah orang yang knows everything. Enggak ya. Jadi saya berharap kita bisa belajar bersama. Saya saling melengkapi pengetahuan yang saya miliki dan yang sudah Anda miliki. Nah, untuk reading material tadi saya sudah jelaskan, silakan Anda baca buku yang berhubungan dengan mata kuliah ini atau bersinggungan dengan mata kuliah ini. Saya tidak menutup Anda atau mencegah Anda untuk membaca buku tambahan yang lain atau buku yang related. Namun demikian, ada mungkin 11 buku yang Anda bisa jadikan sebagai pedoman. Kalau Anda lihat itu, ada nama-nama yang sangat sering muncul seperti Porter. Jadi, untuk pertama, buku pertama itu ada bukunya Williams, itu diterbitkan oleh Financial Times. Jadi judulnya The Financial Times Guide to Business Startup 2019-2020. Karena kita juga harus bisa memahami bahwa akan terjadi perubahan shifting bisnis karena adanya pandemi COVID. Anda lihat mungkin bisa melihat kasusnya seperti kafe ya, kafe kopi atau kafe buat kalian yang suka hangout di kafe, di kopi kafe ya, atau kedai-kedai lainnya, itu mungkin akan terjadi shifting. Orang yang biasanya nongkrong di kafe itu menjadi shiftingnya dia membeli makanan yang sifatnya delivery. Nah, mungkin ada bisa menganalisis nanti itu prospek bisnis kedai kopi itu nanti ke depannya seperti apa. Nah, untuk melihat itu harus kita bisa melihat punya urgensi atau punya sensitivitas kondisi lingkungan sekarang. Mungkin buku ini tuh sebenarnya bisa memberikan Anda pedoman itu melihat skema bisnis nanti ke depannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dari Walken itu diterbitkan oleh Financial Times. Jadi kalau Anda bertanya apa sih siapa sih Financial Times tersebut? Jadi Financial Times itu adalah salah satu newspaper ya yang menyajikan berita bisnis itu terbaik di dunia. Jadi kalau Anda lihat secara global itu kan ada beberapa source yang sering dijadikan sebagai benchmark oleh pelaku pasar seperti misalnya Washington Journal, kemudian Bloomberg, kemudian ada lagi Financial Times. Nah, Financial Times ini itu merupakan anak perusahaan dari Nikkei Asian Review. Nikkei, kalau Nikkei itu dari Jepang ya, jadi dia merupakan salah satu pelopor pensuplai berita pasar yang paling bagus itu di Asia. Jadi silahkan Anda baca bukunya atau buka websitenya financialtimes.com. Itu berbayar sih, tapi setidaknya mungkin Anda bisa baca kayak 5 artikel dalam seminggu gitu. But if you have more money, feel free to subscribe. Saya tidak mempromosikan ya. Kemudian ada bukunya Michael Porter. Michael Porter ini Competitive Advantage of the Nations. Michael Porter ini berasal dari, beliau profesor dari Harvard University. Beliau sangat terkenal dan Porter ini merupakan konsultan yang membentuk strategi ekonomi Thailand. Jadi Porter inilah yang mensuplai atau menjadi konsultan pemerintah Thailand untuk mendesain strategi pariwisata mereka dan memframework, memarketingkan itu food industry mereka. Jadi Thailand itu kan terkenal akan dua hal. Thailand food itu terkenal, kemudian pariwisata Thailand itu terkenal. Jadi dia digabungkan antara strategi pariwisata dan strategi makanan. Jadi kalau Anda lihat Thai restaurant itu di mana-mana seluruh dunia itu terkenal Thai food. Tentu kalau Anda lihat kok Indonesian food nggak terkenal sih, padahal masyarakatnya lebih banyak. Nah, Thailand itu harus berterima kasih kepada Michael Porter, karena Michael Porter itulah yang mendesainkan strategi tersebut. Nah,
Because of that, kita akan banyak menggunakan pendekatan-pendekatan Michael Porter. Pendekatan Michael Porter itu seperti apa? Ada yang disebut dengan competitive advantage. Nah, competitive advantage itu nanti akan saya jelaskan seperti apa. Kemudian competitive strategy itu seperti apa. Oke, selain Michael Porter, kita juga memakai bukunya Brown and Crow. Ini termasuk salah satu buku Introduction to Business yang cukup bagus ya. Penerbitnya dari McGraw-Hill. Kemudian kita juga akan memakai bukunya Campbell, Stonehouse, and Huston, yaitu Business Strategy. Untuk Business Strategy yang lain, terutama untuk Corporate Strategy, kita memakai bukunya Johnson et al. Jadi Johnson dan teman-temannya. Itu semua buku e-book ini itu Anda bisa dapatkan di DeepGen. Jadi silakan Anda download. Kalaupun Anda kesusahan untuk mendownload, saya akan coba membantu Anda menguploadnya di Google Drive. Jadi Anda bisa langsung membacanya, jadi tidak ada alasan tidak membaca ya. Kemudian kita juga akan menggunakan bukunya Philip Kotler dan Gary Armstrong. Kalau Anda bertanya siapa Philip Kotler itu, siapa Gary Armstrong, jadi mereka semuanya itu, Kotler ini berasal dari Harvard University. Nah, kalau Anda bertanya kenapa Harvard, Anda lihat ya, jadi buku-buku ekonomi itu yang biasanya terkenal itu berasal dari Chicago. Jadi profesor-profesor yang lulus di Chicago itu biasanya mereka terkenal dengan buku-buku ekonomi dan public policy. Sedangkan buku-buku bisnis itu banyak diterbitkan atau banyak menjadi acuan itu dari Harvard University. Jadi kalau Anda suatu hari nanti ditanya, ini hanya common knowledge ya, I mean that's just additional information. Jadi kalau Anda ingin mempelajari ekonomi ya ke Chicago gitu. Kalau Anda ingin mempelajari bisnis ya ke Harvard. Nah, untuk pembagian grupnya itu, grup teksnya itu, saya akan jelaskan sedikit. Nah, untuk grup project, jadi grup projectnya itu, Anda silakan cari anggota grup itu 7 orang. Dari 7 orang itu, 1 orang akan menjadi CEO, CEO perusahaan. Jadi, Anda pilih teman Anda 7 orang, kemudian silakan Anda berdiskusi dengan teman Anda, siapa yang akan menjadi CEO. Ingat, CEO itu akan mendapatkan nilai plus dari saya. Jadi, dia akan mendapatkan tambahan 10 poin, lebih dari saya. Jadi kalau misalnya grup Anda mendapatkan LC 60, maka kalau project Anda mulus, saya akan memberikan tambahan 10 kepada grup project. Jadi kalau Anda dapat 60, grup project akan dapat 70. Tapi kalau misalnya project tersebut gagal, ya, kalau project tersebut gagal, maka dia akan mendapatkan akan mendapatkan penalti pengurangan dari poin. Jadi kalau dia berhasil, dia mendapatkan penambahan 10 poin. Kalau misalnya dia kalah, dia mendapatkan pengurangan 10 poin. Jadi kalau misalnya grup Anda kalah ya, proyeknya gagal dan tidak tercapai targetnya, maka grup atau CEO-nya itu mendapat pengurangan 10 poin. Jadi kalau dia nilai grupnya 60, maka kalau dia akan diturunkan jadi 10 poin. Jadi ada gamblingnya di sini. Karena CEO itu memiliki peran yang sangat besar terhadap kesuksesan project. Nah, kemudian di grup Anda itu, Anda kemudian mendesain struktur perusahaan. Struktur perusahaan itu dalam artian apa? Oke, ada CEO, kemudian ada accounting, ada manager, ada production, manajer produksi, ada marketing, kemudian ada yang tadi accounting, ada yang produksi gitu kan, ada yang sales. Silakan Anda mendesain struktur perusahaan Anda. Kemudian dari grup project tersebut Anda harus datang dengan desain perusahaan yang lengkap ya. Jadi nama perusahaan itu sudah ada. Nama perusahaan ini menggambarkan visi
dan misi dari perusahaan Anda. Dan ingat, perusahaan, nama perusahaan itu harus menggambarkan produk apa yang Anda jual. Jadi Anda harus punya grand strategi perusahaan Anda itu perusahaan apa. Misalnya ini Anda perusahaan makanan, berarti makanan apa gitu kan? Makanan donat misalnya, berarti misalnya dia bakery, kan makanan banyak. Jadi Anda harus bisa, perusahaan itu harus bisa merefleksikan perusahaan itu apa sih gitu. Kelihatan gitu visi misinya. Oke, perusahaan makanan, makanan khusus ini, bla 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 bla. Kemudian type bisnisnya itu dalam artian bahwa apakah bisnisnya ini sifatnya dia menjual barang atau dia menjual jasa. Contohnya apa penjualan jasa, kayak misalnya konsultan. Anda konsultan misalnya esai gitu, ya dia bisa. Itu juga jenis bisnis kan. Kemudian barang, produk barang apa yang Anda akan jual. Nah, ini akan menjadi sangat challenging karena situasi kita, karena pandemi ini, itu tidak memungkinkan untuk Anda kemudian face-to-face dengan orang. Oleh karena itu, kalian harus berdiskusi dengan anggota proyek Anda atau anggota grup Anda untuk mencari solusi bagaimana Anda bisa menjual satu barang, mempromosikan perusahaan Anda tanpa harus face-to-face dengan orang. Jadi itu challenging-nya ada di situ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Maaf, Miss, mau tanya. Silakan, Azila. Kalau misalkan itu grup proyeknya itu, pol antara pol 31 sama pol 32 digabung atau dipisah, Miss? Terima kasih. Thank you, Asiba, untuk pertanyaannya. Jawaban saya adalah silahkan, feel free, digabung. Saya memberikan keleluasan kepada Anda untuk memilih siapapun partner yang Anda akan pilih menjadi bagian dari grup Anda. Jadi Anda lebih nyaman memilih dengan siapa Anda akan bekerja. Ada lagi? Nggak ada ya? Sudah terang benderang. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke penjelasan silabus. Nah, untuk pertemuan pertama, itu hanya di pertemuan ini ya, saya hanya menjelaskan mata kuliah kita itu seperti apa sih gambarannya, kemudian materinya seperti apa, kontrak perkuliahannya seperti apa. Itu untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, saya akan lebih kepada teori ya. Saya akan jelaskan teori sebentar. Setelah itu, silahkan Anda regrouping dengan anggota grup Anda untuk menjelaskan karena mulai minggu depan itu proyeknya sudah harus dimulai. Presentasi proyek itu harus Anda upload di YouTube ya. Jadi kalau setiap setiap minggu itu Anda harus sudah punya progresnya seperti apa, Anda harus upload di YouTube ininya modelnya. Minggu depan itu untuk pertemuan kedua itu belum ada karena minggu depan itu baru akan saya betul-betul emphasize project modelingnya itu seperti apa. Tapi minggu depan itu Anda sudah harus datang dengan model ini anggota dari perusahaan saya. Harus sudah punya bayangan bahwa nama perusahaan saya ini dan siapa yang akan menjadi CEO itu minggu depan Anda harus sudah punya. Ya. Kalau Anda misalnya ya, kekurangan orang, let's say misalnya oke okay, semua orang sudah punya 7 gitu, kemudian Anda mencari satu orang yang kayaknya udah nggak ada gitu, jadi bisa 6 orang kalau betul-betul kondisinya itu Anda tidak bisa mendapatkan anggota grup. Tapi
kalau misalnya Anda masih bisa mendapatkan orang, kemudian mengatakan bahwa saya lebih nyaman dengan 6 orang, jawaban saya adalah Anda tidak bisa, Anda tidak saya perbolehkan untuk melakukan itu. Jadi grand rule-nya 7 orang, 1 jadi CEO, kemudian kalau misalnya Anda sudah kehabisan orang, dan hanya misalnya datang dengan 5 orang, oke, okay, that's fine. Silahkan Anda set up perusahaan dengan 5 orang. Oke, okay, untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang introduction to business, kemudian apa itu ekonomi, apa itu bisnis, kemudian bagaimana mengoperasikan suatu bisnis. Kemudian di pertemuan ketiga, itu ada yang disebut dengan external environment of business. Jadi bisnis itu punya lingkungan eksternal, apa yang mempengaruhi usaha, kemudian bisnis itu di perspektif global seperti apa, peran pemerintah dalam ekonomi seperti apa, kemudian uang dan finansial institusi itu seperti apa. Kemudian kita lihat dinamika politik itu implikasinya terhadap bisnis seperti apa. Anda lihat sebagai contoh kasus, misalnya Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu dia menciptakan dinamika politik tersendiri. Kenapa terjadi dinamika politik sendiri? Karena kalau kita lihat, buruh ini kan dia memiliki persatuan yang cukup kuat ya. Sedangkan politik itu dia lebih ke arah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dia sifatnya tidak tergoyahkan. Nah biasanya kalau dia ada fragmen-fragmen persatuan atau misalnya organisasi yang besar, itu biasanya dia akan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah. Nah kita dinamika politik itu yang penting kita lihat gitu bagaimana implikasinya terhadap pelaku usaha. Kemudian di pertemuan keempat, kita akan belajar tentang bisnis dan politik marketing. Jadi marketing itu seperti apa sih gitu? Bagaimana sih kita menjual barang? Bagaimana sih kita persuading orang untuk membeli barang kita? Kemudian bagaimana kita memarketingkan barang kita? Sekarang udah terlalu banyak transformasi marketing ya. Ada marketing yang sifatnya itu sudah 4.0. Dalam artian Instagram Anda sudah bisa marketingkan, sudah advertisingkan. Kemudian ada influencer, ada YouTube. Udah terlalu banyak yang mungkin kalau dibandingkan dengan dulu ya, itu hanya misalnya lewat televisi dan surat kabar. Nah, itu akan kita pelajari. Kemudian di pertemuan kelima, kita akan belajar tentang, masih tentang marketing. Kita lihat bagaimana company dan marketing strategi itu berhubungan untuk membangun customer relations. Jadi, contoh spesifiknya adalah bagi Anda yang sering membeli produk tertentu, misalnya nih ya, sabun gitu kan, ada customer itu, atau ada mungkin dari kalian yang tidak peduli dengan merek sabun. Gitu. Jadi dia setiap minggu mungkin, saya nggak tahu ya, sabun Anda itu last berapa minggu, berapa hari, atau mungkin berapa tahun kalau nggak pakai sabun mandi. Ada yang tidak peduli dengan merek sabun yang dipakai. Tapi ada juga customer yang pokoknya kalau misalnya dia mereknya dari brand Unilever, itu pasti udah pasti dia beli gitu. Karena dia sudah memiliki kepercayaan terhadap produk tersebut. Nah, itu yang disebut dengan brand trust. Kemudian brand trust itu ada lagi di atasnya, dia disebut dengan brand loyalty. Loyalty ini ada lagi di atasnya yang disebut dengan brand, merek sebagai agama atau brand as religion. Jadi ada brand-brand tertentu itu yang betul-betul kesetiaan konsumen terhadap merek itu udah sangat-sangat-sangat tinggi. Contoh mungkin Nike ya. Nike itu salah satu produk yang customer loyalty-nya sangat tinggi. Jadi apapun yang Nike keluarin gitu, ada fans-nya itu yang betul-betul bisa menunggu launching produknya seperti apa, belum keluar, udah pre-order. Apple juga salah satu perusahaan yang brand loyalty-nya, apa brand as religion-nya itu sudah sangat tinggi. Adidas juga termasuk salah satu produk yang dia bisa diterjemahkan sebagai brand as religion gitu. Jadi merek itu sudah seperti agama. Nah, kita akan coba mempelajari tentang skematik itu ya. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana sih konsumen itu. Jadi konsumen itu kan punya perilaku. Misalnya nih ya, ada konsumen yang dia dikasih uang, dia saving. Ada konsumen yang kita kasih uang, dia
belanja terus. Nah, kita lihat gitu patternnya. Nah, konsumen mana sih yang rajin belanja gitu? Usia berapa? Kemudian kenapa usia begitu rajin belanja, etc., etc. Kemudian kita juga akan belajar tentang lingkungan dari marketing itu sendiri. Jadi lingkungannya seperti apa? Sekarang kalau kita lihat ada lingkungan yang seperti sifatnya offline. Jadi orang ke mall, kemudian belanja atau ke pasar belanja. Kemudian ada yang mungkin belanja lewat platform online seperti Bukalapak, Tokopedia, etc., etc. Nah, kalian itu akan saya harapkan mengadopsi pendekatan teori ini nanti di perusahaan Anda seperti apa. Bahwa proses advertisingnya, marketingnya seperti apa ya. Kemudian di pertemuan ke-6 kita masih belajar seputar tentang consumer market, kemudian perilaku konsumen seperti apa, jam-jam berapa biasanya orang sering belanja, itu kan ada tuh peak-peak hours-nya, jam berapa orang belanja, kemudian barang apa sih yang paling banyak orang beli, bulan berapa, tanggal berapa, hari berapa. Ketika orang gajian, apakah betul-betul orang pada hari gajian itu betul-betul belanja, kemudian belanja apa yang dibelanjakan. Nah, itu kita akan coba melihat theoretical perspektifnya seperti apa. Kemudian untuk yang ke-7, kita, pertemuan ke-7, kita akan belajar tentang new product development and product life cycle. Nah, secara sederhana, product life cycle itu bisa kita pahami sebagai ada desain produk yang produk itu jarang sekali berubah model produknya. Contohnya seperti misalnya kalau Anda tahu Converse, tahu sepatu Converse, lihat desain sepatu Converse itu dari dulu sampai sekarang itu modelnya kayak gitu-gitu aja. Jarang ada perubahan, paling kalau misalnya berubah mungkin ada opsi sedikit, ada stikernya dikit, terus setelah adopsi stikernya sedikit, kemudian misalnya hanya warna gitu. Tapi kalau kita lihat modelnya itu gitu-gitu aja gitu. Berarti dia desain grand produknya itu sangat bagus. Tapi ada juga produk yang dia itu changing terus life cycle-nya. Pokoknya kalau sudah dia modelnya kayak gitu, mau dijual lagi udah nggak bisa. Berarti dia produk life cycle-nya memang berakhir di situ. Contoh mungkin Anda lihat brand-brand misalnya Nokia ya. Nokia itu termasuk salah satu produk yang life cycle-nya itu pendek. Kemudian BlackBerry. Masih banyak contoh-contoh lainnya, bahkan ada perusahaan teh itu yang produk life cycle-nya kecil. Nah, tugas Anda sebagai mahasiswa yang belajar teori itu harus bisa melihat kenapa suatu produk itu produk life cycle-nya pendek, kenapa dia produk life cycle-nya panjang, umurnya panjang. Ada produk yang umurnya pendek, ada produk yang umurnya panjang. Kemudian kita akan melihat global marketplace, contoh misalnya Alibaba gitu. Alibaba kan sudah masuk Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana nih ininya dinamikanya nanti kalau misalnya masuk, kemudian penetrasi pada pasar domestik kita. Kemudian terlihat sustainable marketing itu seperti apa. Jadi ada perusahaan yang marketingnya itu dia sudah tidak terlalu spend banyak atau mengeluarkan banyak uang karena produk itu sudah sangat bagus. Contoh misalnya nih ya, kalau Anda beli produk, let's say Samsung atau Apple, Anda sangat suka produk tersebut. Nah, karena sangat sukanya Anda terhadap produk tersebut, kemudian Anda berbicaralah dengan keluarga Anda, dengan teman Anda bahwa, oh ini produk bagus banget loh. Pokoknya saya kalau produknya ini, saya suka banget gitu. Kualitasnya bagus. Nah, secara technically Anda sudah menjadi alat marketing dari produk tersebut. Kalau di dalam marketing itu disebut dengan words of mouth atau memasarkan dari mulut ke mulut. Okay. Kemudian kita juga akan belajar tentang setelah ujian semester kita belajar tentang human resource management. Jadi di dalam dinamika perusahaan itu kan setiap orang itu memiliki personality yang berbeda-beda. Ada orang yang extrovert ya, ada orang yang bicara terus nggak pernah berhenti, ada orang yang pendiam. Nah, Anda ketika nanti akan bekerja di perusahaan itu akan bertemu dengan orang dengan dinamika personality yang berbeda-beda. Nah, itulah pentingnya Anda belajar tentang bagaimana manusia itu di-manage. Di-manage ya. Kemudian, human resource dan budaya. Jadi, budaya korporasi Jepang, budaya korporasi Korea, budaya korporasi Amerika, dengan budaya
korporasi Indonesia itu berbeda. Pengaruhnya terhadap apa outcome-nya? Biasanya, itu kalau di Jepang itu, dia kalau misalnya dia tidak bisa kontribut terhadap perusahaan, dia akan rasa malu. Jadi biasanya perusahaan itu dia growing-nya faster, cepat growing-nya. Tapi salah satu kekurangannya adalah karena dia sistem hierarkialnya sangat tinggi, maka biasanya karena bawahannya itu sudah takut untuk menggambarkan opininya dia. Nah, biasanya dalam budaya seperti itu, inovasi itu tidak bisa diraih dengan cepat. Karena kalau ada informasi baru itu tidak bisa langsung disampaikan karena merasa takut. Kemudian di pertemuan ke-9, kita akan belajar tentang bisnis strategi. Jadi bisnis strategi itu seperti apa? Jadi ada perbedaan antara tujuan bisnis dengan strategi bisnis. Misalnya strategi bisnis itu untuk, misalnya strategi bisnis Anda bilang bahwa untuk menjadi perusahaan yang dengan omset segini, itu bukan strategi tapi tujuan bisnis. Jadi kita lihat. Nah, kalau kita belajar tentang strategi ini, kita akan banyak refers to pendekatannya siapa ya? Lupa saya. Kita akan menggunakan pendekatannya Michael Porter. Karena Porter itu yang merupakan ahli strategi. Kemudian ada juga pemikiran Porter itu juga dibahas di bukunya Johnson et al. Jadi silakan ya baca bukunya Porter, baca bukunya Johnson. Untuk pertemuan ke-10 kita masih belajar bisnis strategi, termasuk strategi capability, strategi purpose, culture dan strategi. Kemudian kita juga di pertemuan ke-11 masih kita belajar bisnis strategi, sampai dengan pertemuan ke terakhir itu kita belajar tentang strategi bisnis. Jadi bagaimana satu bisnis itu sebenarnya dia mendesain tools yang dia bisa gunakan supaya tujuan dari bisnis tersebut tercapai. Kalau misalnya kayak Gojek ya, strategi bisnisnya apa? Nah, kalau dalam Gojek itu biasanya dia strateginya adalah lakukan bisnis yang high impact tapi effortnya rendah. Apa yang dimaksud dengan high impact effortnya rendah? Jadi kalau mendesain strategi itu, lakukanlah sesuatu yang kita tidak terlalu capek untuk melakukan strategi tersebut, biayanya tidak mahal tapi impactnya itu daya jualnya besar. Itu salah satu perusahaan yang menggunakan strategi itu termasuk Gojek. Nah, caranya gimana? Nah, itu yang akan menjadi tugas Anda untuk menganalisa strategi-strategi perusahaan tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Miss, saya mau tanya. Ya, silahkan. Berarti kalau misalkan kayak Gojek itu, ataupun Grab itu, ke depannya itu mereka nggak akan punya target. Maksudnya targetnya adalah target ini, misalnya siapa yang kalau misalkan kan saya nih misalkan mau buka usaha, terus target saya adalah orang-orang yang mau membeli ini gitu. Nah, kalau misalnya Gojek ataupun Grab itu, mereka tuh nggak perlu memikirkan target ke depannya nggak, karena sebenarnya Gojek sama Grab ini ya udah orang-orang yang akan menggunakan Gojek atau Grab ini adalah orang-orang mis kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak akan perlu memikirkan targetnya lagi nggak mis ke depannya gitu. Oke, makasih Ronald terus pertanyaannya. Bisnis itu punya strategi jangka pendek, ada yang disebut dengan strategi jangka panjang. Untuk kasusnya Gojek atau Grab, untuk strategi jangka pendeknya itu begini. Untuk membuat perusahaan yang besar itu dia membutuhkan modal cash flow, uang yang banyak. Tidak semua perusahaan punya cash flow yang banyak. Nah, caranya untuk dapat uang itu ada dua. Pertama adalah dengan membuka investor. Jadi investor itu silahkan Anda simpan uang Anda untuk saya kelola di sini, Anda dapat share atau bagian dari perusahaan saya berapa. Itu disebut dengan investasi. Kemudian ada yang disebut dengan merging. Merging itu dalam artian bahwa, oke, perusahaan saya dengan perusahaan Anda, kita gabung yuk, kita merger gitu. Karena untuk menjadi besar, untuk menguasai pasar, kan kita mesti harus besar, punya kapital yang banyak. Nah, kemudian
Itu satu komponen ya. Kemudian komponen yang lain adalah perusahaan itu harus bisa meyakinkan kepada second party atau pihak lain untuk meminjamkan uang mereka ke perusahaan tersebut supaya perusahaan tersebut bisa ekspansi. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau perusahaan itu sudah well established, karena bank itu biasanya tidak akan mau meminjamkan uang kalau perusahaan tersebut tidak memiliki portofolio, tidak ada jaminan. Kayak misalnya Anda mau beli rumah, kalau Anda tidak punya pekerjaan kan nggak mungkin di apa nggak mungkin dipinjamkan oleh bank. Nah, itu salah satu. Kemudian ada yang disebut dengan strategi jangka panjang. Kalau strategi jangka pendeknya itu, contoh kasus mungkin Anda lihat itu OVO ya. Jadi saya pikir Anda semua pasti sangat tahu dengan OVO. OVO itu, kalau Anda lihat OVO, Gojek, pada awal-awalnya itu, bukan Gojek, GoPay, OVO itu, Shopee, itu sebenarnya strateginya adalah bagaimana aplikasi mereka ini atau tools mereka ini digunakan oleh orang sebanyak-banyaknya. Nah, caranya gimana supaya orang mau pakai tuh, mau coba aplikasi tersebut, mengetahui aplikasi tersebut. Caranya adalah diskon. Kasihlah diskon yang banyak. Kalau diskonnya banyak, orang akan pakai. Tetapi kekurangannya adalah dia burning money. Dia membakar uang. Masalah yang muncul nanti itu adalah bagaimana dia dapat return atau uang itu yang sudah dia bakar itu kembali. Nah, ini yang kalau Anda following bisnisnya Gojek itu, mereka struggling, apa, OVO dan GoPay itu struggling bagaimana mendapatkan return. Return itu keuntungannya dari uang yang sudah dia bakar tersebut. Nah, itu untuk strategi jangka pendeknya, maka ada perusahaan yang menggunakan pendekatan low effort, high impact. Jadi gimana sih kita membuat desain strategi itu supaya dia low effort, high impact. Contoh misalnya Gojek itu kan ada aplikasi Go Massage ya. Nah, dia punya data tuh. Misalnya di Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Dia lihat di keempat zona ini, yang mana sih wilayah yang paling banyak atau paling sering ke menggunakan jasa pijat gitu. Misalnya, oh ternyata munculnya datanya Jakarta Selatan. Maka untuk desain strateginya adalah, oke, aplikasi tersebut hanya kemudian pertama kali ditujukan untuk Jakarta Selatan. Nah, itu salah satu strategi jangka pendeknya. Nah, strategi jangka panjangnya itu biasanya kalau produk itu sudah di-develop, Anda akan lihat perusahaan yang sudah sangat well-established itu, produk development-nya itu lama. Coba contoh misalnya Apple ya, Apple itu produk development-nya lama, inovasinya lama. Ada produk yang Apple itu bentuk produknya gitu-gitu aja. Ya, karena memang mereka mendesain strategi jangka panjangnya itu berbeda dengan strategi jangka pendek. Jadi mungkin jawaban saya untuk Ronald seperti itu. Oke, ada lagi? Terima kasih. Saya ingin bertanya. Silahkan. Kan ini kita kelasnya yang beda. Apakah kita boleh satu kelompok atau bagaimana? Oh, tadi itu sudah saya jawab ya. Maaf, kalau jadinya jelek. Oke, untuk Anissa, jadi untuk kelompok itu saya tidak membatasi, Anda hanya bisa dengan kelompok yang begini. Kalau Anda mau perbedaan kelas itu tidak menjadi hambatan Anda untuk menjadi satu kelompok. Jadi silakan Anda memilih anggota kelompok meskipun dia berasal dari kelas yang berbeda. Jadi pol 30-31 ya. Itu tidak menjadi pembatas. Silakan Anda pilih anggota kelompok yang paling Anda nyaman untuk bekerja sama dengan. Oke, ada lagi? Saya mau tanya lagi, Miss. Ya, silakan, Ronald. Jadi, Miss, kenapa misalkan ada satu produk baru, tapi produk ini kan belum pernah orang ketahui, tapi ketika baru pertama kali dikeluarkan, orang-orang tuh udah nggak sabar, Miss, pengen punya produk ini. Kayak misalkan, saya nggak tahu sih, Miss. Saya nggak tahu ya, Miss, kalau misalnya dulu iPhone ini baru pertama kali keluar, apakah langsung orang-orang langsung ingin, nggak ingin, pengen langsung punya ini,
atau gimana Miss gitu. Jadi pertanyaan saya itu kenapa ada misalkan satu produk yang baru tapi orang-orang tuh udah nggak sabar Miss pengen punya produk ini. Karena sebenarnya produk ini kan masih baru dan bahkan pun perusahaannya nggak pernah menyebarkan tentang produk ini Miss kayak gitu. Kenapa Miss? Oke. Untuk sebenarnya pertanyaannya Ronald ini sudah sangat advance ya. Itu harusnya pertanyaan ini pertemuan keberapa gitu. Tapi oke, saya akan coba jawab ya. Jadi memang ada perusahaan yang baru launching dia langsung wah luar biasa. Nah, salah satu contohnya itu adalah Supreme. Anda tahu Supreme kan? Jadi lihat itu Supreme yang logonya tulisannya putih, outernya merah. Jadi Supreme itu dia launching, dia pertama kali di launching kalau nggak salah di New York, itu dia launching dia langsung luar biasa itu sentimen masyarakat terhadap produk tersebut. Biasanya typically perusahaan-perusahaan yang launching itu dan tiba-tiba orang langsung ngeh terhadap produk tersebut itu ada faktor di belakangnya. Seperti misalnya Supreme itu kenapa dia booming karena artis-artis yang terkenal itu pakai produk tersebut. Seperti misalnya Justin Bieber. Justin Bieber itu merupakan satu brand ambassador dari Supreme. Jadi otomatis fansnya Justin Bieber itu memburu produk yang dipakai oleh si Justin ini. Jadi sebenarnya loyalitasnya ke Supreme itu berhubungan dengan kesetiaannya dia terhadap Justin Bieber. Sama dengan buat Anda yang suka nonton BTS. BTS itu apa sih itu BTS yang Korea-Korea itu ya? Yang K-pop Korea kan? Nah, BTS ini kan banyak digunakan oleh perusahaan untuk memboosting penjualan mereka. Kayak misalnya Samsung mendekati BTS untuk launching produk yang khusus dengan apa sih produk yang khusus. Oh, ini BTS loh, kalau Anda beli produk ini represent terhadap BTS. Kemudian itu salah satu contoh ya, tapi kan Samsung sudah merupakan perusahaan yang established. Salah satu contoh lainnya adalah perusahaan-perusahaan yang aduh ada perusahaan yang saya lupa itu yang tandingannya dari Spotify dulu itu dimiliki oleh Jay-Z. Jay-Z itu suaminya Beyonce. Dulu saya lupa sekali nama perusahaannya, perusahaan music yang ingin berusaha menandingi Spotify. Dan itu ketika dia launching, dia langsung dapat market share yang lumayan bagus. Karena kenapa? Karena perusahaannya itu dibayangi atau dipengaruhi oleh reputasinya Beyonce dan Jay-Z. Buat Anda mungkin, Anda tahu nggak sih Beyonce? Saya nggak tahu, apakah kalian hanya taunya K-pop atau Beyonce? Beyonce itu kan terkenal ya? Komputer. Salah satu. Salah satu penyanyi R&B terkenal. Nah, itu salah satu contohnya Ronald. Jadi biasanya perusahaan itu kalau dia baru launching kemudian dibeli habis-habisan itu ada faktor di belakangnya. Apakah dia faktor pendirinya, kemudian kapital atau uang yang dia punya itu banyak. Tapi setahu saya itu jarang sekali ada perusahaan yang baru launching tidak memiliki faktor-faktor itu tiba-tiba langsung direbut oleh orang. Kecuali misalnya ya, kecuali perusahaan itu punya strategi kayak gini. Ada toko yang baru buka. Terus dia membayar orang untuk antri di toko tersebut. Jadi setiap orang yang lewat di toko tersebut, orang akan melihat, kok ini banyak banget ya orang yang antri. Jadi orang merasa punya curiosity atau keingintahuan. Oh, ini kayaknya produknya pasti bagus deh. Atau misalnya makanan ini pasti enak. Kok banyak orang antri? Nah, itu merupakan salah satu strategi. Padahal yang antri itu adalah teman-temannya sendiri atau orang yang dia bayar. Itu salah satu strategi. Namun kekurangan dari strategi ini, ketika orang sudah mencoba produknya, itu misalnya dia kecewa dengan itu, maka dia tidak akan kembali lagi. Nah, itu secara teori itu akan kita pelajari gitu. Kapan sih seorang konsumen itu sangat loyal kepada satu produk? Begitu, Ronald. Ada lagi pertanyaan? Ada, Miss. Silakan. Saya mau nanya ini tentang IPO, Miss. Kan kayak misalkan perusahaan yang besar, yang sekarang baru besar kayak Grab, Gojek itu aja, kan belum IPO ya misalnya sekarang. Pertanyaan saya, sampai di titik mana perusahaan itu bisa di IPO? Terus apakah IPO itu kayak indikator kesuksesan satu company gitu?
Okay. Terima kasih Jonathan atas pertanyaannya. Jadi IPO itu buat kalian yang mungkin nggak mengerti IPO itu apa, IPO itu secara sederhana kepanjangannya adalah initial public offering. Jadi initial public offering itu adalah perusahaan, jadi perusahaan itu kan punya saham ya. Jadi aset perusahaan itu diterjemahkan dalam surat berharga yang disebut dengan saham. Saham ini kemudian itulah nilai dari perusahaan tersebut. Nah, ketika perusahaan itu membutuhkan uang yang banyak, kapital yang banyak, maka dia harus menjual prospek perusahaan tersebut kepada orang lain. Kalau dia menjual prospek perusahaan tersebut kepada orang lain, ya, orang lain ini publik ya, maka itulah yang disebut dengan initial public offering. Jadi ini nih saya punya perusahaan, ini nilai sahamnya segini. Misalnya nilai saham pertamanya misalnya Rp50, dilempar nih ke pasar, oke siapa yang mau beli saham ini, nanti kalau misalnya perusahaan ini untung, harga sahamnya naik, Anda dapat keuntungan seperti ini. Nah, kapan perusahaan itu dia masuk kepada initial public offering? Ketika satu, perusahaan tersebut sudah well established. Jadi perusahaan itu sudah memiliki track record yang bagus bahwa dia betul-betul perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat atau publik bahwa dia akan menjadi perusahaan yang profitable. Itu bisa dilihat dari portofolio perusahaan tersebut. Bisa juga dilihat dari capex-nya. Jadi ini sudah sangat teknis ya. Capex itu apa? Capex itu Anda bisa lihat capaian dari perusahaan tersebut. Ya, capaiannya bisa dilihat dari mana, dia income-nya berapa, dia pemasukannya berapa, dia flow cash-nya seperti apa, itu bisa dilihat dari situ. Nah, ketika sudah IPO, berarti orang sudah bisa membeli produk tersebut. Bisa, misalnya saya misalnya nih ya, masuk ke perusahaan apa bursa saham, saya mau beli sahamnya atau mau investasi uang saya ke sahamnya Facebook, maka secara otomatis saya menjadi salah satu pemegang saham dari Facebook. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu kalau dia mau ekspansi besar, dia butuh uang yang banyak, sangat banyak. Nah, salah satu yang menyebabkan seperti misalnya Apple, Google, Facebook, bahkan nanti kalau misalnya Grab dan Gojek itu merger dan dia buka IPO, itu dia bisa menjadi perusahaan yang sangat besar karena dia kapitalnya banyak. Tapi ada juga perusahaan yang IPO tapi hancur. Kenapa dia hancur? Ya, karena memang dia bisnisnya tidak bagus. Jadi buat Anda yang ingin investasi nanti atau beli saham, ya carilah perusahaan-perusahaan yang menurut Anda itu tidak akan ada matinya. Contohnya itu adalah, menurut saya adalah perusahaan Indomie. Indofood itu perusahaan segala zaman. Karena orang Indonesia kalau nggak makan Indomie itu bukan orang Indonesia. Motonya udah seperti itu. Jadi orang Indonesia itu tipikal meskipun ke luar negeri kemana ya, pasti cari Indomie. Jadi kalau Anda mau beli saham, investasi saham, ya masuk. Belilah saham-saham yang betul-betul perusahaan itu tidak akan ada matinya. Begitu jawaban saya, Jonathan. Ada lagi? Saya, Miss. Silahkan, Ronald. Berarti suatu company atau negara itu bisa nggak, Miss, memberikan impact baik itu positif ataupun negatif terhadap suatu produk? Misalkan kayak Uber. Kenapa Uber itu bisa nggak berkembang, bahkan sampai sekarang udah nggak ada di Indonesia, Miss? Jadi apakah ada dampak dari suatu negara itu terhadap suatu produk, Miss? Kayak gitu, ataupun suatu company. Gimana, Miss? Oke, untuk Uber sendiri di Indonesia itu sebenarnya kasusnya Uber dengan KakaoTalk. Anda tahu KakaoTalk kan? KakaoTalk itu berkompetisi dengan Line. Line itu adalah anak perusahaan dari Naver. Tapi dikelola di Jepang. KakaoTalk itu perusahaan yang asalnya dari Korea. Berkompetisi dengan WhatsApp. Jadi ada Line, ada KakaoTalk, ada WhatsApp. Dan ada lagi yang lain. Tetapi pemain utamanya itu adalah WhatsApp. Kenapa KakaoTalk itu tersingkir dari persaingan di Indonesia untuk merebut pasar Indonesia itu? Karena salah satu penyebabnya adalah dia tidak mengetahui kondisi pasar Indonesia seperti apa.
banyak platformnya itu dalam bahasa Korea. Contohnya ya, salah satu kelemahannya banyak platformnya itu bahasanya masih dalam bahasa Korea, sedangkan orang Indonesia nggak ngerti itu tulisan Korea seperti apa. Kemudian dia tidak mengetahui budaya orang Indonesia seperti apa. Misalnya emotikon-emotikonnya itu tidak merepresentasikan orang Indonesia gitu. Merepresentasikan mereka. Ini salah satu penyebab kegagalan. Of course, masih banyak lagi faktor lain, tapi saya tidak akan terlalu detail ke sana. Untuk Uber, itu masalahnya sama dengan Kekotol. Pertama adalah perusahaan tersebut, karena dia, kalau tidak salah, Uber itu kemarin, koreksi saya kalau saya salah ya, di finance itu berasal dari perusahaan dari Singapura masuk ke Indonesia. Jadi branch-nya, main office-nya itu di Singapura masuk ke Indonesia. Tetapi tidak melihat kondisi pasar di Indonesia seperti apa. Contohnya misalnya, harganya mahal. Kalau Anda cari dulu, waktu saya pertama kali coba aplikasi Uber di Indonesia, itu harganya sangat mahal sekali, bisa berbeda bahkan 100% dari harga Grab dan Gojek. Kemudian yang kedua adalah jarang armadanya. Armadanya itu kalau kita mencari itu hanya 1-2 gitu. Nah, saya tidak terlalu mengetahui kenapa itu bisa seperti itu ya. Kenapa mereka jarang? Bisa jadi juga karena memang ketika dia memasuki negara tersebut, dia investasinya setengah hati. Jadi uang yang dia ingin bisnisnya besar, tapi uang yang dia punya atau kapital yang dia punya itu sedikit. Bisa jadi itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia tidak berkembang di Indonesia. Begitu, Ronald. Terima kasih, Miss. You're very much welcome. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada lagi untuk kelas hari ini, mungkin sampai... Oh, Miss, lagi satu boleh? Saya mau nanya. Oh, silahkan, Ramadan. Kalau misalnya perusahaan itu satu bendera, Miss, terus dia misalnya Wings gitu. Wings kepingin akuisisi kayak Arinso. Itu dia nanti modelnya merger atau nanti dia beli perusahaan itu untuk dijadikan miliknya atau nanti dia bagi kepemilikan gitu, Miss. Itu tergantung kesepakatan atau memang ada memang ada prosedurnya gitu, Miss. Oke, thank you, Ramadan. Jadi pertanyaannya Ramadan ini sangat teknikal ya. Jadi biasanya perusahaan itu begini, kalau perusahaan satu perusahaan merger, kalau dia begini, kalau perusahaan satu perusahaan itu merger, misalnya perusahaan A, perusahaan B digabung, merger itu kan digabung. Nah, konsekuensinya adalah manajemen A dengan manajemen B itu harus digabung. Itu sama dengan orang menikah. Jadi pola pengelolaan dari si A dan si B itu otomatis harus digabung. Implikasinya apa? Itu untuk menggabungkan orang dengan perusahaan dengan pola pemikiran yang berbeda itu agak susah. Nah, biasanya kalau dia mampu bergabung manajemen A dengan B disesuaikan, maka dia tidak perlu membentuk perusahaan baru. Tapi kalau misalnya perusahaan itu manajemen A manajemen B kayaknya susah digabungkan dan manajemen A apa perusahaan A ini tidak mau dia kontrolnya perusahaannya itu dimiliki orang lain, maka dia akan membentuk perusahaan baru. Jadi misalnya Wings merger dengan misalnya Lifebuoy ya. I don't know, ini hanya hypothetical ya. Nah, karena dia nggak mau manajemennya diambil alih secara 100%, maka dia bentuklah perusahaan baru. Perusahaan baru di luar misalnya perusahaan Wings dan Lifebuoy, dan dia namakan, let's say namanya Wingboy ya. Jadi Wingboy ini adalah perusahaan baru dengan manajemen yang digabung antara perusahaan induknya, perusahaan Wings dan Lifebuoy misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi dia punya manajemen yang satu. Tapi ada juga perusahaan yang menjual share-nya kepada perusahaan lain atau sahamnya kepada perusahaan lain. Nah, tergantung dari berapa jumlah share tersebut. Kalau misalnya share-nya yang dibeli itu lebih dari 51%, maka dia akan menjadi total controller atau menjadi pemilik saham utama dari perusahaan tersebut. Otomatis dia akan memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya dia hanya memiliki saham 10%, maka dia menjadi tidak signifikan
untuk dia menguasai atau mengatur perusahaan tersebut. Jadi jawaban saya untuk sementara seperti itu, Bapak Ramadan. Terima kasih, Miss. Oke ya, nanti untuk saya pikir untuk pertemuan ini, untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya berharap bahwa kalian membaca materi yang diberikan, kemudian sudah memiliki grup, dan kita akan diskusikan nanti di minggu depan. Untuk time frame-nya akan kita sesuaikan, dan akan kita pola komunikasinya lewat Google Classroom saja ya. Okay, thank you very much for today. Saya harapkan kalian have a very good weekend. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss.